Ha, apa khabar adik-adik semua? Hari ini Abang Eddie nak ajak adik-adik semua untuk kita hasilkan ular dari kertas sebagai hiasan ataupun sebagai permainan kita semua. Jom kita mulakan. Untuk menghasilkan ular kertas, berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Kad Manila, dua warna yang berbeza. Pensel dan pen marker. Gunting. Pengokot. Serta pembaris. Mari kita mulakan. Langkah pertama adalah untuk menghasilkan badan ular kertas kita. Oleh itu, gariskan pada kad Manila ini. Untuk kita potong nanti. Ingat hati-hati ketika menggunakan gunting ataupun pisau. Ambil bahagian yang kita potong daripada kad Manila utama tadi, kemudian lipatkan berbentuk beberapa bahagian. Daripada hasil lipatan, guntingkan mengikut bahagian tersebut. Kemudian ulang proses yang sama pada kad Manila dengan warna yang berbeza. Sekarang kita dah pun selesai menggunting bahagian badan ular kertas kita. Langkah berikutnya adalah dengan menggunakan pengokot ini, kita ambil satu persatu hasil guntingan kad Manila tadi dan kokotkan ia. Kemudian, selang-selikan mengikut warna. Sekarang ini badan ular kertas kita dah pun siap dihasilkan. Tapi macam mana dengan kepalanya? Jangan risau, sekarang ini Abang Eddie tunjukkan macam mana untuk menghasilkan kepala ular kertas. Kita lakarkan bentuk seakan-akan kepala ular, leher ular. Kemudian lipatkan kad Manila ini kepada dua bahagian. Selepas itu, gunting. Hati-hati. Dan sekarang kita dah pun ada bahagian kepala ular kertas kita. Masukkan bahagian kepala ular ini tadi di bahagian badan yang telah kita cantum. Kemudian kokotkan bahagian mulutnya. Begitu. Dan sentuhan akhir adalah dengan melukis mata ular kita. Dan sekarang, dah pun siap ular kertas kita. Adik-adik bolehlah main bersama dengan rakan-rakan ataupun jika masih belajar dari rumah, boleh main dengan adik-beradik yang lain. Tak salah juga untuk kita jadikan hiasan dalam bilik kita. Selamat mencuba. Kita jumpa lagi di kelas DIY yang akan datang.